Beginilah kesibukan tanpa henti yang harus terus dijalankan oleh tim aksi cepat tanggap di kota Gaza, Palestina. Hampir setiap hari, tim ACT punya tugas mendistribusikan ribuan bantuan pangan berisi sembako untuk keluarga Palestina yang paling membutuhkan. Di dalam kotak bantuan pangan ini lengkap berisi kebutuhan dapur setidaknya untuk satu bulan ke depan. Mulai dari gandum, roti, selai, zaitun, minyak, tepung, dan bahan-bahan lainnya. Semua bahan makanan ini dibeli dan disiapkan dari dana yang didonasikan masyarakat Indonesia. Untuk menghidupi keluarga Palestina yang tinggal di kota Gaza. ACT bertugas memastikan ribuan bantuan pangan ini diterima oleh keluarga Palestina yang benar-benar membutuhkan. Bantuan yang diberikan diprioritaskan untuk janda, anak yatim piatu, juga keluarga prasejahtera yang terancam kelaparan. Sekali lagi, kiriman gambar langsung dari Gaza ini membuktikan nama Indonesia semakin dikenal warga Palestina. Dari Gaza Palestina, tim aksi cepat tanggap melaporkan. Al-muwatahin Abutub. ونشكر المؤسسة ACT على الطرد الغذائي. شكرا يا ACT.